Semua akan terjadi di waktu yang tepat. Jika tidak, jangan salahkan aku. Mungkin itu takdir. Semua punya tujuan dan jalannya masing-masing. Jika tidak, aku akan tersesat. Untuk hidup, kamu punya misi di dirimu. Jika tidak terang seperti mentari, maka takkan reduplah bagi bintang. Indah dan selalu ada di waktu yang tepat. Kamu tahu kan, bintang takkan pernah redup. Tapi kamu juga harus tahu, aku manusia, bukan bintang. Kampungan. Ih, kucel banget sih. Dia gak akan bikin gak kenal sekolah di sini. Ya udah Bu, Ibu istirahat dulu. Eda nggak mau Ibu kenapa-napa.
Ya udah bu, ini sini cara bu. Enggak apa-apa. Duduklah dulu ya bu. Iya, aku baru di sini. Oh, lu anak pindahan? Iya, duluan ya. Oh, Aira. Hey, Din, ngapain sih? Yuk. Iya. Lu sehat kan? Iyalah. Habisnya senyum aja sih. Juga ya. Bu. Ya, Nak, sebentar. Bu, kamu udah pulang? Udah, Bu. Ini, Bu. Tadi Aira dititipin uang sama ibu yang jaga warung di depan. Makasih ya, Nak ya. Bu, ibu minjem uang ke ibu itu. Kamu makan dulu saja ya, ibu udah siapkan makanan untuk kamu. Ibu udah makan, Bu? Udah. Ya, dulu kamu makan. Ya, Bu. Ibu istirahat dulu ya. Hari ini aku nyatakan, sukses itu sebuah kewajiban. Tidak sekarang, bukan berarti tidak mungkin, kan? Di usiaku sekarang, tentu aku tidak sedewasa itu, yang mampu mengerti dan memahami segala hal. Saat ini aku masih punya satu pertanyaan, kalau garis finis belum ditentukan, kemana aku harus berjalan? Kamu memang bukan keturunan raja yang lahir dengan privilege atas segala akses. Percayalah bahwa jalan setiap orang itu berbeda. Perbedaan yang konon, antara orang yang biasa saja dengan orang yang berada itu punya derajat yang sangat beda. Tapi percayalah bahwa
Kamu adalah orang yang berharga, kamu adalah orang yang mampu, kamu adalah orang yang hebat, dan kamu adalah orang yang pantas. Percayalah. Sini lo, ikut gue. Aduh, sakit. Oh, jadi ceritanya lo mau daftar kuliah? Maaf, Erika. Emang mampu? Erika, jangan. Ups, maaf. Lo gak apa-apa kan? Kok berantakan gini? Enggak. Sini. Belum bisa nyala sih. Tapi ntar lo coba charger dulu deh. Makasih. Keren banget ya gue selalu jadi pahlawan lo. Enggak, gue bercanda. BTW, lo mau kemana? Ke perpus. Kebetulan dong. Ya udah, ayo. Yoi. Kak. Iya. Semester depan kan kita lulus nih. Lo mau lanjut kemana? Gak tahu nih. Aku gak mau ngebebanin ibu dengan biaya lagi. Ya kan, hari gini banyak beasiswa. Dengan itu, lo gak perlu kok ngeluarin biaya lagi. Ya udah, lanjut baca tuh. Kasian bukunya nganggur. Gue gak mau tahu, lo harus ikut. Aira, nak, kamu istirahat dulu ya, belajarnya hari besok. Udah larut? Iya bu, ntar lagi. Bu, doain Aira ya. Aira janji, Aira pasti akan sukses. Dan Aira gak bakal ngecewain ibu.
Bu. Gak bakal. Gue yakin lo pasti bisa. Aneh sih. Tapi gue suka. Siap. Semangat, Kak. Gue yakin pasti bisa. Aku lulus. Serius, Ra? Iya. Selamat, Ra. Bu. 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 Aira lulus, Bu. Aira lulus. Selamat ya, Nak, ya. Bu, Aira lulus, Bu. Selamat ya, Nak, ya. Ibu turut bangga. Ibu turut senang. Semangat ya, Nak, ya. Percayalah, karena itu aku benar-benar merasa hidup. Perlahan nyawaku terkumpul kembali, untuk beberapa detik, aku adalah bintang. Aku telah menemukan jawabannya. Kamu adalah diriku di versi yang baru.